Etape ke-9 atau etape terakhir Tour de Singkarak diikuti oleh lebih kurang 60 orang pebalap dari 11 tim. Etape ini menempuh jarak 136 km dari Padang Panjang menuju Padang. Pebalap Jepang Sho Hatsuyama akhirnya tampil sebagai juara setelah finish terdepan dengan catatan waktu 2 jam 49 menit 52 detik. Pebalap Iran Mehdi Sohrabi, Marcelo Felipe dari Filipina, dan pebalap Jepang lainnya, Masakazu Ito, membayangi di posisi kedua hingga keempat. Meski gagal naik podium, pebalap Iran Arvin Moazemi Gudarzi tampil sebagai juara umum setelah menorehkan total waktu 29 jam 40 menit 52 detik. Disusul juara bertahan Amir Zargari yang terpaut 3 menit 37 detik. Sementara itu, Green Jersey atau Raja Sprint dimenangkan pebalap Belanda Thomas Rabu dengan 18 poin. Untuk King of Mountain dengan polkadot jersey menjadi milik pebalap Gurdarzi. Sementara itu, wakil Indonesia Dadi Suryadi berhak atas orange jersey atau pebalap ASEAN terbaik. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.